Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan membagikan news, entertainment, dan hiburan buat teman-teman semua. Apa kabar semuanya hari ini? Teman-teman pasti sekarang hari ini libur ya teman-teman, karena 9 Desember 2020 semua aktivitas di perusahaan maupun di instansi semuanya libur, karena hari ini di beberapa daerah, ada 270 daerah melakukan pilkada secara langsung. Bahwa pilkada kali ini di tahun 2020 ini ada di 9 provinsi, 37 kota madya, dan di kabupaten ada 224, teman-teman. Ya, kali ini pilkadanya itu adalah untuk memilih kepala daerah ya teman-teman. Teman-teman harus datang untuk memilih pemimpin di daerah teman-teman masing-masing ya. Jangan sampai tidak memilih. Pastikan hak pilih Anda digunakan. Oke, yang pertama ini mau share ya, ada 9 provinsi teman-teman yang melakukan pemilihan kepala daerah ya, untuk pilih gubernur dan wakil gubernur nih ya, di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ada 9 provinsi teman-teman ini yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernurnya. Untuk Kota Madya, teman-teman, ada 37 Kota Madya nih. Denpasar Bali, Cilegon Banten, Tangerang Selatan Banten, Sungai Penuh Jambi, Depok Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah. Mister Andi tinggal di sini teman-teman, hari ini juga nyoblos nih di Semarang Jawa Tengah, Surakarta Jawa Tengah, Pekalongan Jawa Tengah, Magelang Jawa Tengah, Blitar Jawa Timur, Surabaya Jawa Timur, Pasuruan Jawa Timur, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Samarinda Kalimantan Timur, Bontang Kalimantan Timur, Balikpapan Kalimantan Timur, Batam Riau, Metro Lampung, Ternate Maluku Utara, Tidore Kepulauan Maluku Utara, Mataram NTB Nusa Tenggara Barat, Dumai Riau, Palu Sulawesi Tengah, Manado Sulawesi Utara, Tomohon Sulawesi Utara. Dilanjutkan ada Mataram hari ini juga teman-teman di NTB, Dumai Riau, Palu Sulawesi Tengah. Di Sulawesi ini ada Manado, Tomohon, Bitung dan Solok. Di Sumatera ada Bukit Tinggi, Binjai, Medan, Sibolga, Pematang Siantar, Tanjung Balai, dan Gunung Sitoli juga hari ini melakukan pilkada untuk milih wakil wali kota dan wakil wali kota. Di Lampung juga, di Bandar Lampung dan Makassar. Untuk di kabupaten, di daerah lain teman-teman, ini di kabupatennya juga ada teman-teman, ini ada 224 kabupaten. Ini di Bali ada 5 tempat, Karangasem, Badung, Bangli, Tabanan, dan Jembrana. Di Banten ada Serang, Pandeglang. Di Bengkulu ada Mukomuko, Seluma, Kapahyang, Lebong, Bengkulu Selatan, Raja Lebong, Bengkulu Utara, dan Kaur. Yogyakarta ada 3 tempat teman-teman, di Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Di Gorontalo, Sulawesi ini ada Gorontalonya, Bone Bolango, dan Pohuwato. Di Jambi, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Bungo. Di Jawa Barat teman-teman, ini ada Sukabumi, Indramayu, Bandung, Pangandaran, Karawang, Tasikmalaya, Cianjur, terus sudah. Kita lanjut ke Jawa Tengah, ada Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Pemalang, Grobogan, Demak teman-teman, dekat sama Semarang ya, Sragen, Pekalongan, Ngawi. Ngawi, Jember, ini udah masuk Jawa Timur. Hari ini juga melakukan, ada Ponorogo, Lamongan, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Gresik, Pacitan, Tuban. Dari Kalimantannya sendiri teman-teman, ini ada Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Ketapang, Sambas, Banjar, Kota Baru, Balagan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bambu, Kota Waringin Timur, Mahakam Ulu, ini ada jembatan yang sangat indah teman-teman. Terus Kutai Kartanegara, Pasir, masuk Kalimantan Timur, ada Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Tanah Tidung, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Di Bangka Belitungnya sendiri ada Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Barat,
Di Riau ada Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna. Di Lampung ada Pesisir Barat, Lampung Selatan, Waikanan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, Kepulauan Aru, Maluku ya, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Maluku, Buru Selatan Maluku, Taliabu, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Dari Nusa Tenggara Barat, ini ada Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa. Dari NTT-nya sendiri ada Belu, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Timur Tengah Utara, Sabah, Raijua, Nabire. Dari Papua teman-teman ada Asmat, Keron, Wafroven, Merauke, Membra Moraya, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Yahukimo, Supiori, Yalimo, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Raja Ampat. Raja Ampat tempat yang indah teman-teman, ada Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak Papua Barat, Teluk Wundana, Manokwari, Kepulauan Meranti Riau, Indragiri Hulu, Bengkalis, Palawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi Riau, Rokan Hilir Riau, Siak Riau. Di Sulawesi ada Mamuju Selatan, Mamuju Utara, Mamuju Sulawesi Barat, Majene, Pangkajene, Baru Sulawesi Selatan, Goa Sulawesi Selatan, Luwu Timur Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan banyak teman-teman, ada Tanah Toraja, Kepulauan Selayar, Sopeng, Luwu Utara, Bulukumba, Setoraja Utara, Banggai Laut, Tujuh Una-Una, Poso, Tolitoli, Marowali Utara, Sigi, Banggai, Kolaka Timur, Buton Utara, Konawe Selatan, Muna, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Bakatobi, Bolmong Timur, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Selatan, Solok, masuk Sumatera Barat. Terus Sumatera Baratnya ada Darmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman Sumbar, ini Pesisir Selatan, Sijujung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota. Dari Sumatera Selatan, Musirawas Utara, Penungkal Abang, Lematang Ilir Utara, Ogan Koreming Hulu, Ogan Ilir, Oku Selatan, Musirawas, Oku Timur. Dari Sumut, Sumatera Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tebas Samosir, Labuan Batu, Asahan, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labun Batu Utara, terus Labun Batu Selatan, Karos Sumatera Utara, Nias Selatan Sumatera Utara, Nias Utara Sumatera Utara, Nias Barat, Nias, dan Mandailing Natal. Oke teman-teman, itu aja hari ini yang update, ada beberapa tempat yang hari ini melakukan pilkada. Mari kita berdoa semuanya semoga lancar, dan pastikan teman-teman menggunakan hak pilihnya, jangan sampai tidak melakukan hak pilihnya, jangan sampai golput teman-teman, karena masa depan daerah teman-teman semua, itu maupun provinsi maupun wali kota atau kota mandi atau kabupaten, tergantung dari hak suara Anda. Kita bertemu di video-video yang lainnya, sampai jumpa, dan tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan dadah.